Andiamo. Ciao ragazzi, ketemu lagi di video jalan-jalan kita. Seperti aku bilang di minggu lalu, kalau minggu ini kita masih lanjutin serial atau series dari jalan-jalan kita ke Italia Selatan. Sebenarnya ini adalah hari pertama kita berangkat dari rumah tengah malam, terus ngejar waktu ke Napoli karena kita jam 9.30 udah harus sampai di Reggia di Caserta atau sebuah villa yang ada di bisa dibilang perbatasan lah antara Napoli dan kota sebelum Napoli. Kayak gitu. Jadi sekarang kita udah on the way ke Reggia di Caserta. Perjalanan kurang lebih 8 sampai 9 jam. Nah, sekarang kita udah di Reggia di Caserta. Pekarangannya luas banget. Ini sedikit info aja. Kalau kalian mau kesini lebih baik booking tiket sebelumnya, jadi bisa langsung masuk. Soalnya sekarang selama COVID, pengunjung sebuah tempat wisata itu dibatasi sekali masuk gitu. Jadi emang lebih baik kalau udah booking tiket duluan, seenggaknya kita udah jelas lah bisa masuk gitu. What's the name of this place? Reggia di Caserta. Reggia di Caserta. Apa itu Reggia? Means big villa. Jadi kayak villa tapi lebih besar. And we are in Napoli. Near Napoli. Ah, not yet in Napoli. No. Okay. Not yet. Dalamnya. Kita harus naik ke sana. Sebelah sananya lagi direnov. Jadi, Reggia di Caserta ini adalah villa milik keluarga kerajaan Italia. Kalau keluarga kerajaan kan wajar ya punya villa atau rumah besar atau istana yang mewah di mana-mana. Nah, salah satunya adalah Reggia di Caserta ini. Makanya desain bangunannya juga bisa dibilang mewah pakai banget ya. Gak cuma sekedar mewah, tapi mewah banget. Gitu, mulai dari atapnya yang berlapis emas, terus nggak tahu sih emas beneran atau cat, yang jelas dia shiny banget. Terus dia punya aula sendiri, punya chapel sendiri, punya tempat berdoa sendiri. Dan yang paling unik dari villa ini adalah setiap ruangan punya tema yang berbeda. Salut nggak sih sama arsiteknya yang bisa ngedesain banyak banget ruangan dengan tema yang berbeda, konsep yang berbeda, desain yang berbeda, warnanya pun akan berbeda juga. Nah, ini adalah semacam aula, jadi kayak dulunya tuh dipakai buat kalau keluarga kerajaan lagi bikin acara dan ngundang lumayan banyak tamu. Gak tau buat apa, buat pesta dansa mungkin? Dan kita bisa lihat dari ceiling atau atapnya sendiri itu udah full banget dengan karya seni, mulai dari ukiran, lukisan, terus habis itu panel-panel, lampu gantung, semuanya mengandung nilai seni yang tinggi dan dibuat oleh seniman serta desainer interior terkenal pada zamannya. Iyalah, pasti terkenal lah, nggak mungkin enggak. Ya kali keluarga kerajaan milihnya yang biasa aja, kan nggak mungkin lah ya. Nah, bisa kita lihat kan mewah banget interiornya di gereja ini. Nah,
Nah, setiap ruangan di Reja itu memiliki warna dan desain yang berbeda-beda yang dibuat berdasarkan 4 musim yang ada di Italia. Nah, fungsi dari ruangannya tuh juga kurang lebihnya sih sama ya, untuk menerima tamu atau tempat bersantainya keluarga kerajaan. Seperti itu. Terus ada juga beberapa kamar yang memang dipersembahkan khusus untuk ratu. Jadi desainnya lebih ke feminim, terus ada kotak perhiasannya juga. Seperti itu. Nah, kalau ruangan ini adalah ruangan istirahat atau ruangan tidur bagi Ratu Napoli. Gede banget ya. Dan desainnya juga feminim banget. Kemudian di sebelahnya ada ruang make up. Itu yang di tembok itu kaca. Zaman dulu ya masih gelap gitu. Jadi kita bisa lihat muka kita memantul di situ. Terus desain kamar mandinya juga masih jadul banget. Jadi ini lebih ke ruang make up dan wardrobe. Dan di sebelahnya kemudian ada ruang tamu milik ratu. Jadi kalau ada tamu untuk ratu, dia akan menemui di sini. Kalau dalam jumlah besar, kalau dalam jumlah kecil, ada kamar-kamar lainnya. Dan ini adalah ruang kerja bagi sang Ratu Napoli. Dan di sebelahnya ada library atau perpustakaan keluarga serta ruang bacanya. Gede banget ya. Kalau menurut tour guide-nya, keluarga kerajaan ini sangat menyukai ilmu astronomi, makanya banyak benda-benda yang berhubungan dengan ilmu astronomi pada waktu itu, seperti teropong bintang dan jam ini nih. Ini adalah ruangan presepe, dan menurut tour guide-nya, semua yang ada di ruangan ini dibuat oleh penduduk lokal secara handmade. Jadi semua barang-barang ini handmade, termasuk baju-bajunya yang kecil-kecil. Dan semuanya nampak nyata atau real. Selanjutnya kita akan ke bagian kebun dari villa ini. Ready to reach the top? Top where? Kita harus jalan ke ujung itu dan jauh. Panas lagi. Panas ya? Oh, so fresh loh. Panas. No. Hanya karena berangin. Ternyata ada mobil angkutan gak dipakai. Why we don't take that? We cannot. Ih, jalannya jauh. Panas. No. Panas. Nah, ini adalah kebun dari Reja di Caserta. Kebunnya itu letaknya ada di bagian belakang villa dan luas banget. Kalau saran aku, misalnya nggak kuat jalan nih, mendingan pakai kendaraan yang disediain deh. Nggak apa-apa lah bayar 5 euro PP, yang penting nggak capek. Karena ternyata dari villa sampai ke ujung atau ke arah bukitnya tuh jauh banget. Tapi memang di sepanjang jalan kita akan ngelihat banyak pohon, terus habis itu banyak patung-patung juga hasil karya yang ada di situ. Kemudian kita juga bisa lihat dengan detail atau lebih dekat tatanan dari kebun ini sendiri, karena sebenarnya lumayan unik sih. Jadi bentuknya tuh kayak terasering gitu, berundak-undak dari atas ke bawah. Terus di setiap batas undakannya tuh ada waterfallnya, ada air terjunnya gitu. Terus habis itu dibikin di area kolam yang banyak karya seninya juga. Jadi emang unik, harus dilihat dari dekat. Kalau pakai kendaraan kita nggak bisa lihat secara detail. Atau mungkin bisa juga pakai kendaraan, terus kita turun di atas
kemudian balik ke arah kasertanya jalan kaki. Jadi kita bisa lihat kolam-kolam dan air terjun yang ada di sini dengan lebih detail dan lebih dekat. Secara keseluruhan kebunnya ini cukup terawat ya, airnya cukup bersih karena dibersihin juga. Tadi kita lihat ada tukang yang lagi bersihin kolamnya. Terus habis itu tatanannya juga masih cantik, cuma memang di beberapa titik agak kering, mungkin karena ini habis musim panas ya, jadi kelihatan gersang gitu di beberapa titik. Jadi kalau di selatan Italia kayak gini nih. Panas banget. Selanjutnya kita akan ke daerah Bacoli. Di situ tuh ada beberapa wisata yang masih berhubungan dengan wisata air, bisa dibilang begitu. Jadi daerah ini merupakan daerah seashore, pinggiran pantai, dan ada portnya juga di situ. Nah, sekarang kita udah sampai di tempat wisata pertama. This. Ciao ragazzi, come state? Today we are in Napoli, yay! Adalah place in the south of Italy. And here's hotter. Super hot. Yeah, today is so hot. But there's a term that what? Once you visit Napoli. Visit Napoli and then die. And then you can die happy. Berarti bagus banget ya. Kayak apa sih? Ikutin jalan-jalan kita kali ini. And by the way, kita akan jalan-jalan selama 2 minggu. Dan kita akan keliling Italia Selatan. Asik kan? So, let's go. Come on. Nah, ini adalah salah satu daerah atau tempat yang harus dikunjungi kalau ke Napoli. Padahal gini doang sih, ntar deh. Kita deketin. Ya, yeah. 2 places for 1. Hari ini ada yang menikah. Tuh lagi pada foto-foto. Ada 2 yang nikah, jadi gak tahu deh bisa dideketin gak. They have to talk. I know. Okay, anyway. Jadi ini adalah tempat yang harus kalian kunjungin. Dia cuma sekedar rumah sih, rumah di pinggir laut atau danau. Is it a lake or a sea actually? It's a, smells like sea. Yeah, it's a sea, but I would say gutted by a ledge. So it's a lake but salty. Gitu. Nah, jadi biasanya orang-orang pada foto-foto di sini. Tadinya mau ke situ juga, tapi karena lagi dipakai buat yang nikah, ya udahlah ya, ngalah aja kita. Sayang banget ya, kita nggak bisa masuk karena udah disewa untuk orang yang foto sesi wedding. Sebenarnya tempat ini dibuka untuk umum, dan untuk masuk ke dalam rumah itu dikenakan biaya juga. Tapi kita kurang tahu biayanya berapa, karena jam segini juga tiketingnya belum buka. Karena kita nggak bisa masuk ke kapel tadi, jadi kita lanjut aja ke tempat wisata berikutnya. Tempat berikutnya ini adalah museum arkeologik yang terletak underwater atau di bawah air, di bawah permukaan air. Jadi kita bisa lihat peninggalan sejarah Romawi yang terkubur terendam di bawah air laut.
Dan sayangnya lagi-lagi kita nggak bisa lihat objek wisata satu ini karena ternyata harus booking duluan sehari sebelumnya, dan hari ini ternyata penuh banget wisatawan. Ya, jadi kita akan lanjut ke tempat wisata selanjutnya. Bagaimanapun aku udah tulis detailnya, kalau kalian ke Napoli jangan lupa mampir. Udah panas, ada macet-macetnya, orangnya banyak. Kilometer. Tahu kan kalau orang jalan di panasan bisa berhalusinasi. Kayaknya bentar lagi gue udah halusinasi juga deh. Melihat kolam renang gitu, lengkap dengan prosotannya dan ember air. Sekarang kita ada di Taman Regional Campi Flegrei. Jadi dari taman ini kita bisa lihat pemandangan port atau pelabuhan yang tadi kita lewatin. Tapi jujur aja, buat aku taman ini tidak terlalu cantik. Biasa aja gitu. Jadi di dalam taman ini tuh juga ada kayak arena olahraganya gitu, dan hari ini lagi ramai dengan para kontestan lomba lari, tapi tidak terbuka untuk umum. Nah, kurang lebih viewportnya dari atas ini kayak gini. Jadi kalau menurut aku nilai jualnya memang hanya di view-nya saja, tapi kalau kondisi tamannya sendiri menurut aku kurang nyaman sih gitu. Kecuali kalian mau piknik panas-panasan, soalnya tamannya cenderung agak gersang. Gak tahu karena summer, mungkin kalau spring cantik juga sih. Jadi hari pertama ini kita akan menjelajah bagian bordernya Napoli yang disuggestkan oleh travel directory di internet. Kali ini kita ada di sebuah kota kecil. Jadi planningnya tuh hari ini kita akan ngikutin tempat wisata yang disarankan oleh travel directory. Tapi kan tadi banyak yang gak boleh masuk, terus banyak yang biasa aja juga. Jadi ya udah, kita memutuskan untuk jalan-jalan random, yang penting searah ke arah Napoli. Dan sampailah kita di kota kecil ini yang tidak tahu apa namanya, tapi kotanya bisa dibilang cukup cantik, terus kecil, tapi tata kotanya bagus, terus rapi, tergolong bersih juga. Kayaknya sih menurut aku ini layak dikunjungi. Tapi aku sendiri kurang tahu nama kotanya apa. Oh, dan sedikit saran dari aku nih, kalau misalnya kalian mau ke Napoli, mungkin ada beberapa yang di travel directory kayaknya bagus banget, tapi pas kita datang biasa aja. Jadi mungkin video ini cukup berguna lah ya buat kalian. Seenggaknya kalian tahu kota mana aja yang enak buat dikunjungi, dan kayaknya ya udahlah biasa aja, boleh di skip. Saking kotanya kecil banget, gak nyampe 30 menit kita udah explore kota ini. Dan banyak juga yang ditutup. Kenapa sih? Ini kan Sabtu. Oh iya, info aja, kalau ke Napoli bawa uang receh sebanyak-banyaknya, karena sering ada pengeluaran tidak terduga, seperti parkir liar dan juga joki-joki parkir. Can you imagine? Nah, sekarang kita mau cari makan malam. Kita mau makan pizza Napoli. Pizza, of course. Karena Napoli famous of the pizza, right? The best. Kayak gimana, kita lihat ya. Napoli ini terkenal banget sebagai surganya makanan, terutama street food. Dan harganya tuh murah-murah banget. Gila, ini street food khas Napoli, yaitu kayak mix platter yang isinya gorengan, gorengan pasta, gorengan ini, gorengan itu.
Ya, yang gak sehat memang lebih enak, kita semua pasti mengakuinya ya. Ini gawat banget sih nih, editing tergawat. Selama ngedit kebayang rasa makanannya enak banget. Jadi kayak pengen liburan kesana lagi tapi jauh. Beneran, makanan di Napoli itu dari hari pertama sampai pulang gak ada yang failed. Semua enak, semua tasty, semua perfect deh. Perfect banget makanan di Napoli. Mungkin itu kali ya yang bikin orang bilang visit Napoli and then you will die happy. Kenapa kamu berkunjung ke Napoli kemudian bisa meninggal dengan bahagia? Mungkin karena makanannya tuh emang seenak itu. Parah sih. Kuliner Napoli highly recommended. Gitu. Buon appetito. Pizza Napoli siapa sih yang nggak tahu, dan pizza gorengnya juga separah itu enaknya. Yaudah, makan dulu guys. Ciao.